Oke, teman-teman semua, ketemu lagi dengan channel saya Sarto Nenggolan. Untuk kali ini buat teman-teman semua di rumah, kita akan memberikan sebuah tutorial cara mengganti keyboard laptop Lenovo untuk tipe G4030. Kebetulan laptop yang kita terima ini kerusakannya pada keyboard. Jadi di sini kita akan memberikan tutorial buat teman-teman semua di rumah cara mengganti keyboard untuk tipe Lenovo G4030. Ini laptopnya masih disegel ya, masih posisi tersegel, belum pernah dibongkar sama sekali. Jadi nantinya kita saat mau mengganti keyboard laptopnya, kita harus bongkar segelnya, terpaksa harus kita buka. Namun kebetulan garansinya juga sudah habis. Jadi untuk teman-teman semua di rumah, untuk penggantian tipe keyboard Lenovo G4030 ini sama untuk Lenovo tipe G4045, G4070, G4075, dan Z4075. Jadi kalau teman-teman memiliki laptop ini mengganti keyboard untuk tipe yang saya katakan tadi, sesuai yang ada di deskripsi ya, nantinya teman-teman bisa lihat untuk tipe laptop kalian di rumah. Jadi caranya sama untuk tipe Lenovo G4030. Sebelum teman-teman ikuti videonya, silahkan klik like, share, dan jangan lupa subscribe.
Thank you.
Mantap. Stop.